Penyesalnya itu. Guys. Kalau korang tengok kat sini, ni dah barang-barang yang nak beli tapi bukan yang sahaja. Ni termasuk barang Eddie. So, it's quite a lot. Okay. But anyway, nak akan kumpulkan in one video ni tak nak bersambung-sambung. Noko haul part 2, noko haul part 3. So, this is it. Satu video je semua. Okay, nak akan buat semua sekali. So, anyway, this is the second day dah makan braces. So, korang akan dengar nak macam tersembur-sembur sikit cakap. And another one, this is nah, so this is first time Ina off Ina punya filter, so Ina tak akan filter, Ina akan make up, okay? So ini adalah item yang paling first kali. As you guys know, Ina akan buat noko haul today, okay? So ini adalah item yang first kali Ina beli 6. Okay, ini adalah tempat letak, Ina tak tahulah nak letak apa, but it's quite big. Korang tengok eh, dia boleh stack yang Nina suruh nak sebab dia boleh stack. So korang tengok benda ni dekat IKEA, is mahal lah actually. Okay, dia agak mahal. So Ina beli kat sini just RM5 je. Ina rasa dekat tempat lain like one satunya agak maybe like RM15, RM10 ataupun like kalau IKEA langsung lah puluh-puluh kan. So boleh letak telur, letak bawang, letak many things inside. I don't know, nanti Ina akan tunjuklah korang. Ina tengah dalam kondisi untuk mengorganize Ina punya dapur. And actually Ina dah terguna dah duit untuk Ina buat kabinet dapur. Ina dah guna untuk Ina beli barang-barang dalam bilik ni. Ina akan buat room tour and room makeover first before Ina buat Ina punya dapur. Ina tak tahu bila baru boleh Ina buat Ina punya dapur because Ina dah menggunakan duit tersebut untuk mengubah bilik Ina. Sebab Ina rasa bagi Ina, bilik is more important. Okay, sebab dapur dah ada basic dah lah kan. And then kita pergi ke barang-barang Ina random ya. Ina tak ada any tema ke apa, tapi tahulah Eddie akan beli banyak sangat makanan. So Ina akan tunjuk makanan yang Eddie beli. So ini adalah roti burger. Okay, Ina tak tahu kenapa dia beli banyak sangat. Dan Ina tak nak makan burger pun. Okay, ini adalah roti untuk buat sausage ataupun hot dog. Okay, roti ni lembut. Ina dah pernah beli dulu. So ini lembut sangat roti dia. Kalau nak meniaga ke apa sesuai lah. Tapi Ina tak tahu kalau orang ada jumpa yang lagi luar sana yang lagi murah daripada ni kan. Sebab orang meniaga tahulah dia punya lubuk-lubuk murah. But anyway, this is like too cheap for me already lah. Ni dalamnya ada RM8, so okay. And then Eddie juga beli ni number 1 tortilla Brano in USA. Okay, ni lah keropok 3 segi. Okay, and then dia beli lagi. Ya Allah. Okay, ni nak beli untuk mana? Untuk cuci muka. Nampak? And then ini apa benda ni? Musang King durian cookies. Okay, ni adalah cookies. Nak tak boleh nak try anything sebab Ina memang tak boleh nak gigit anything now. Tadi Ina buka pun Ina makan ni stone dengan Milo. So, kesian kat Ina. Okay, so ini adalah biskut durian. Okay. And then kita ada keropok lagi. Hot and spicy flavor snack. Oh, Ina pernah nampak ni. Ni adalah miam-miam. Tapi ni pack besar. Ini adalah pack besar, RM2. So, ini memang sedap korang. Okay. And then, Eddie beli ni juga. Tepat. And then Eddie beli ni juga kiwi fruit. Pengawetan buah kiwi. Nampak? So ni lah adalah kiwi punya dry fruit. Okay. Ina tak tahulah Eddie suka makan benda-benda macam ni. Ina, I don't know. I don't think so. And then ni Ina tak sepi dulu. Okay, ni adalah barang Ina pilih. Kita habiskan barang Eddie dulu lah kot. Okay. Barang-barang yang Eddie tu pilih. So ni adalah keripik udang. Dah hancur dah pun. Dia semua makanan ni. Eddie senang cakap dia semua makanan. So yang ni adalah apa benda lah. Perisa asli. Original. Snack ikan berperisa sotong. Ina still confused lagi pasal benda ni sebenarnya. Snack ikan berperisa sotong. Eh, confused betul. So ni adalah roller coaster honey butter.
So ni semua ada jual dekat Noko lah. Okay, so ini adalah barang yang nak beli. Okay, kita akan beri ke item yang first kali. Ini adalah kain lap tangan. Okay, nak suka sangat fabric dia kan, sebab kain fabric dia jenis yang microfiber tu. Tapi ni microfiber yang lagi advance sebab dia ada texture. Nampak dia ada like macam ni. So lagi senang nak lap tangan korang. Nampak tak? So Nina ni Nina beli dua, Nina tak tahu mana satu. So anyway, okay, and then Nina beli gunting ni untuk Anana. Okay, ni untuk, tak tahulah Iris ke Irene ke. Nasa nak beli Nana, Nasa nak bagi ke Irene. Sebab Irene banyak guna gunting. Irene dia memang dah dekat sekolah, cikgu dia dah memang bekalkan gunting kat sekolah. So Nina rasa Irene tak perlulah kot untuk this scissors. Okay, and then Nina beli lapik kaki. Besar? Cuba tengok! Besar! Ni pun microfiber, cuma ni adalah microfiber yang jenis lain. Nah, tak tahu sama ada ni serap ke tak, tapi besar dan tebal. Okay, RM2. Serius lah. Tak tahulah. RM2 besar korang. Serius besar, nampak ni. Okay. And then ni nak beli ni. Haa. Ini adalah wash bag untuk isi barang-barang makeup ataupun barang-barang skincare. Besar, tapi ni adalah RM5 harga dia. Okay, ni harga dia RM5, nak beli dua. Okay, satu warna pink untuk Ina. And ni adalah untuk Mana. So, Ina beli dua. Okay, Ina buat ambil. Kalau Ina dapat any sponsorship skincare ke, Ina akan ambil. Walaupun kalau diorang tak bayar ke, bayar ke, diorang just bagi skincare ke, Ina ambil. Sebab Ina nak bagi Ina punya relatif Ina nak bagi ingat untuk Mana. So Ina just ambil je whatever yang I can ambil. So yeah, Mana dapat skincare baru Ina bagi hari tu. So terang, cantik-cantik, nampak-nampak, nampak cantik-cantik. Okay, macam ni lah, nampak lagi rawa. Nampak? Okay, and kita akan pergi ke item yang seterusnya. Ni Eddie ambil. Tapi walaupun Eddie ambil, Ina suka. Ni harga dia RM5. Okay, dia ambil dua. So ni untuk letak kat dalam tak air. Ina suka sangat sebab apa ni dia ambil. Lepas tu bila dia nak bayar macam Ina suka. Sebab dalam dia adalah dia ada compartment yang asing-asing macam ni. Faham tak? Korang boleh bawa keluar and simpan. So kalau tak nak guna tapau yang besar ni pun tak apa macam tu. Tapi dia tak ada penutup lah. So penutup dia sekali besar macam ni, which is bagi Ina sangat-sangat berbaloi. And then ni dia beli dua. Ha. So kalau dalam ni korang boleh letak cili padi, cili masak, korang boleh letak like macam asam gelubok ke, asam asam boy, asam apa benda, asam jawa. Aduh. And then, ya Allah. Banyak mana dia beli, banyak mana dia nak makan. Nak and then Nina juga beli ni, ini. Tapi memastikan bila pakai dia naik ke atas macam ni tau. Tak cantik. Tapi Nina nak tunjuk ke korang juga kalau pakai macam mana. So Nina tak suggest korang belilah benda ni. Ini Nina tak suggest sebab dia punya ni macam, nampak? Maybe muka Nina kecil. So never mind, Nina akan bagi ke Eddie. Oh, ada nak cuba ni. Jom, ni adalah penanda buku. Okay, so Ina pun tak tahu nak guna apa. Tapi dia cantik sangat sebab warna dia rose gold. So, yeah. And then, Ina beli ni. Untuk cepek spaghetti. Okay, untuk cepek spaghetti ke apa ke. Mihon ke mie ke boleh guna. And then, Ina juga beli ni. Yang ni Ina beli untuk Mak Ina again. Ini untuk Mak Ina pakai dekat kepala dia kalau dia nak buat skincare ke apa kan. Mak Ina ni memang suka jaga kulit. Mak Ina memang suka jaga kulit dia. So, sebab tu Ina suka ambilkan skincare barang-barang macam ni untuk Mak Ina. So, bentuk dia macam ni. Okay, dia nipis. Okay, ni nipis. So, korang pakai macam ni. Korang basuh muka lah macam tu. So, korang cuci lah muka korang. Dia tak adalah terkena rambut macam tu. Kecil lah pula. Boleh tarik. Okay. Tapi dia agak nipis. Anyway. Okay. Elastic hairband nama dia. So, ni ikut korang lah nak pakai untuk cuci muka ke. Nak pakai untuk sauna ke. It's up to you guys. Okay ni. Terpulang. Nak guna untuk makeup ke. And then. Another food. Ya Allah. Ini yang nak beli ni. Ini adalah bag. Bag galas. Okay. Yang ni RM2 korang.
Tapi ni Ina, Ina dah pernah beli. Ina dah pernah nampak dulu waktu Ina pergi nukul the first one. The first time. Okay. So nampak tak beg dia? Cuma sangat. So korang boleh letak barang kat dalam ni and then good. So kalau nak keluar ke apa, nak simpul-simpul, just letak je barang kat dalam ni and then tersandang ke sarung ke. Ina try satu dulu nak tengok kualiti macam mana. Kalau okey, nak akan beli banyak lagi lah. Kalau macam nak keluar dengan anak-anak ke, nak mandi swimming pool ke, sangat-sangat sesuai lah beg macam ni, okay. And then nak harap COVID ni cepat habis. Takutlah tengok India korang. Please be safe and stay at home kalau tak perlu apa-apa keluar. Saya nak jumpa ni. Okay. Yang ni nak ambil sebab dia ada packaging korang. Okay. Dia adalah kain untuk baby. Okay. Ina selalu. Oh. Oh my god. Ada fragrance. Oh. Wanginya. Wow. Oh, korang kalau nak bagi ke orang, korang better bagi this one. Okay, dia ada packaging, dia murah and then dia wangi. So ni adalah kain napkin ataupun untuk lap-lap hingung sana baby ke apa ke. Bau ni kot. Bau ni korang. Yang ni tadi bau ni. Nak tak tahu kita masuk kat dalam ni ke? Tak adalah. Mana boleh masuk kat dalam tu. Okay, inilah bau dia. Alright. So ini adalah perfume untuk gantung kat dalam almari. And then Ina juga beli ni. Ina beli untuk mana? Untuk tanda dekat dia punya Al-Quran. Ina tahu benda ni tak, macam tak masuk akal langsung. Okay, dia tak ada tulis anything. Tapi dia tak ada tulis yang berkenaan dengan baca Al-Quran. Tapi as long dia ada tanda, jadilah. Important urgent approval sign in the email ni untuk macam office punya kegunaan. Tapi ni je yang Ina jumpa. Ina tak tahu kalau Ina tak nampak ataupun tak terpandang ke, I don't know. And then okay, ni air disambit. Nak tahu kenapa ada kat Ina. Sepertinya kat tempat dia. Ni air disambit ni adalah stiker. Okay, stiker. Nak kata half transparent lah. Gambar macam sakura-sakura punya flowers. And then nak beli sampo raya. Okay. Jangan tanya kenapa. Ina akan bagi tahu kenapa Ina beli lain. Okay, biasa kalau macam ni Ina akan letak duit yang banyak. Okay, macam untuk orang besar, macam orang yang akan belajar universiti ke apa ke. Untuk yang puasa penuh ke, Ina akan letak kat dalam ni. Okay, tapi kena jujur lah dengan Ina. And then yang ni pula untuk macam budak-budak ke. Ina rasa untuk budak-budak sebab ni Ina beli banyak. Okay. And yeah. Sebab Ina beli benda ni sebab Ina tak dapat anything lagi daripada tempat-tempat Ina beli. Ina tak dapat any lagi orang kata sampur raya daripada tempat-tempat Ina beli. Ina pun pelik sangat. Biasa kalau kita beli, kita dapat barang lah apa kan. Kita dapat sampur raya lah apa daripada tempat yang kita beli tu. But sampai sekarang Ina still tak dapat anything. So Ina belilah. So dalam ni ada 5 je. 5 dalam ni RM1. So satu ni anggaran tu the calculation, I don't know. Okay, otak Ina lambat sikit berhubung. Okay, so dah ni ada 5. So ni adalah 20 pieces lah semua ni. Satu ni RM2. Okay, and then Ina beli ni lah. Ni lah lagi satu yang Ina cakap tu. Nah, warna dia cantik and then design dia cantik. Very very minimalist. Dia ada like that. Tapi kalau tak ada benda ni lagi nak suka lah. Ina rasa kalau benda ni warna sama dengan ni lagi cantik. Yang tadi sama macam mana? Mana yang tadi punya? Ni pun ada. Yang kat bawah ni. Dia punya trimming. Kalau trimming ni sama warna dengan ni, cantik korang. Okay. Ini pun dah okey dah. Ni pun dah cantik sangat lah dengan harga RM2. Okay. And then Ina ada ni. Yang ni untuk cubit-cubit kuih. Okay. Untuk cubit kuih ke apa ke. Hari raya nanti. I don't know. Tak. Ina just beli je. And then. Dara. Okay. Yang ni adalah. Dara. Tengok. Ina sebenarnya nasa nak beli semua benda pinggan kat situ. Tapi macam sabar Ina. Nasa. Okay. Sebab Ina tak siap lagi Ina punya dapur. Kalau Ina beli, Ina nak letak mana? Okay, pinggan cantik tapi dapur tak cantik buat apa? Okay, so Ina beli yang ni. Ini adalah saucepan. Saucepan maksudnya untuk letak sos, untuk letak kicap, untuk letak benda kecil-kecil lah kat dalam ni. Macam sambal belacan. Nah, macam tu kan Ina suka sangat. Cantik sangat. Okay, korang. Okay. And then Ina beli. Yang ni.
Yang ni bentuk banana. Yang ni dalam sikit lah. Kalau korang tengok dia punya kedalaman tu dalam sikit. So ni maybe boleh, boleh letak like macam kurma. Boleh letak like macam kuih, puding. I don't know. Okay. Ni kalau nak makan sup pun boleh. Maksudnya korang beli untuk makan as a sup pun boleh. Depends on you guys lah. Kreativiti masing-masing. And then Ina juga beli shade. Ina suka beli shade sebab dia murah je. Kalau patah ke apa, tak adalah rasa macam oh my god, patah. I'll be back. Tengok korang, cute apa? Simple je. Cantik pula, tak nak buka. Kita letak sini. Setal sikit. Gitu. Okay. And then yang ada nak habis dah. And then nak beli ni. Ni adalah craft untuk Iris buat. Sebab dia ada banyak sangat projek seperti kat sini je. So Ina just beli and put aside in case dia tak guna. Ni adalah mata-mata. Nampak mata-mata. And then nak beli ni. Ni adalah blade. Okay, Ina ada dua kat rumah tapi Ina tak tahu kat mana. Dan benda ni sangat-sangat berguna bila nak buka pasta. Sangat-sangat senang kalau nak buka pasta sebab dia tajam. Dia kecil, dia tajam. Dan bila kita buka tu, dia termasuk sini. Ina tak tahu sama ada ni sama atau tidak. Sama ada dia stuck. Tak masuk balik ke, I don't know. Tapi kita try. Okay, ni ada dua, satu bentuk telur. Okay, and then ni adalah bentuk, what is this? Bentuk penguin, I think. Yes, ni adalah macam bentuk penguin. So let's see. Nampak? So kalau kita lupa tutup, dia tak bahaya. Macam tiba-tiba Ina tengah buka pasal, tiba-tiba baby Ina datang kan. Benda ni dah tertutup. Baby Ina tak terbuka. Dan tak ada anything yang bahaya pun. Okay, ni bentuk telur. Nampak? You guys should buy this one. Alright? Just go to Noko and just buy. Ina terus letak atas sebab benda ni bahaya. Okay. And in other second last item Ina. This one and this one. Yup, this is like anak-anak buka. So ni adalah decoration raya korang. Okay, ni adalah lampu klip-klip. Dan kalau cantik nak akan beli lagi. Nak tak tahu macam a bit jauh. Kalau korang nak tahu, Noko pun ada dekat dalam Shopee. Korang boleh check it out. Nak akan letak link dia dekat bawah. So, kalau rasa tak lah nak pergi sana, korang pergilah kat Shopee. And then Noko ni pun ada banyak personal shopper. Korang just suruh je lah diorang beli. Takut gambar daripada Ina punya video tu. Suruh aku nak ni. Tolong belikan. Okay, ni macam ni lah rupanya. Okay, Ina nak letak kat depan. Kat pintu depan. Selamat Hari Raya. Ina rasa nak kena beli lagi kot. Nak boleh letak kat pagar something. Raya-raya korang. And then yang ni pula adalah sekejap lagi nak terus pasang kot. I don't know. Okay, yang ni pula adalah bentuk Morocco. Bentuk lantern Morocco. Minta maaf sangat, Ina bukan saja nak cakap pelak-pelak macam ni. Ina pakai braces dan ini adalah hari kedua Ina pakai braces. So I'm so sorry kalau korang rasa macam annoying dengan Ina cakap this is what you got. Okay. Look at that. Jauhnya. Okay, hari cakap. Kak Ina ni lebih-lebih lah. Anyway, this is me. Okay, ni Ina. Okay, Ina memang super excited. Ina memang mudah terhibur. So, take it or leave it. Okay. This is me. Okay, selamat hari raya korang. Okay. Oh my god. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta. Nanti kena copyright. Okay, tu je video kita untuk hari ni. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I hope you guys bagaimana video. Kalau korang nak tahu, barang ni semua Ina beli dekat Noko Velocity dekat KL, kat Maluri. Kat KL lah, kat Maluri. Okay, korang boleh check it out. Pergi sana terus. And so, thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I hope you guys see my next video. Selamat Hari Raya. Selamat puasa. Kita dah nak sampai ke hujung puasa dah now. And Ina hope korang boleh terus bertahan untuk merasai raya lebih lagi. Kalau kita puasa pun lagi seronok rasanya raya tu. Okay, so Ina terpaksa hadapi raya dengan keadaan tak boleh makan. So, bye!